Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadira Allah Subhanahu wa taala karena dapat bersama pada malam ini. Insyaallah pada malam ini kita akan masuk, perbincangan kita akan masuk pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat itu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا لفظ البخاري ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. عبد الله بن عمر رضي الله عنه meriwayatkan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang Islam sebenar, yakni muslim sejati, adalah orang yang muslim yang sejati adalah orang yang mana orang Islam yang lain terselamat daripada gangguan lidahnya dan tangannya. Wal muhajir, dan muhajir yani orang yang berhijrah yang sebenar-benarnya adalah man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukannya. Ini adalah lafaz Bukhari, lafaz Imam Bukhari. Manakala lafaz Imam Muslim adalah Amr, Abdullah bin Amr berkata, ada seseorang telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimin khair? Orang Islam yang manakah yang terbaik? Maka Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam yang mana orang Islam yang lain, orang Islam adalah orang yang mana orang-orang Islam yang lain terselamat daripada bahaya ataupun daripada bahana lidah dan tangannya. Jadi hadis ini hadis yang keempat. Hadis ini adalah hadis yang keempat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Ini seorang sahabat, seorang sahabat Nabi. Mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Jadi sebelum kita membicarakan hadis ini, kita nak tengoklah dulu. Cuba kita teliti
ambil maklumat berkenaan dengan perawi pertama hadis ini, iaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Siapa dia Abdullah ini? Abdullah bin Amr, nama lengkapnya. Jadi nama dan salasilah beliau, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As ini, nama dia sebenarnya secara lengkap dari segi salasilah dia, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aib bin Sahm As-Sahmi Al-Qurashi. Dia ni juga adalah daripada puak-puak Quraisy juga dia ni. Kunyah dia, kunyah ataupun kita sebut sebagai panggilan hak biasa lah. Disebut kunyah ni dalam bahasa Arab ni seperti yang saya sebut dah sebelum ni, dan rasanya hadirat pun maklum, iaitu nama yang dimulai dengan Ummun ataupun Abun. Ummu Abdillah, itu dia panggil kunyah lagi. Abu Abdillah, Abul Qasim, itu gelar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil kunyah. Selagi dia panggil laqab. Laqab ni gelar dia. Seperti nama atau panggil Al-Faruq, itu dia panggil laqab. Ataupun waqafan inda kitabillah, itu jalan juga gelar Sayyidina Umar juga tu. Sebab Sayyidina Umar ni dia kalau dengar ayat Quran, dia marah setara mana pun dia akan senyap. Dia orang yang tunduk pada ayat Quran. Sebab tu orang panggil waqafan inda kitabillah, Sayyidina Umar. Jadi beliau ni, kunyah beliau, kunyah dianya adalah Abu Muhammad, Abu Abdurrahman dan Abu Nusair. Ni Abdullah bin Amr. Ibu beliau bernama Raithah binti Munabbih bin Al-Hajjaj bin Amir bin Huzaifah bin Su'aib bin Saham. Abdullah bin Amr bin Al-As merupakan salah seorang empat Abdul yang terkenal di kalangan sahabat. Dia panggil Al-Abadilul Arba'ah, seperti mana yang kita sebut dah sebelum ni. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As ni salah seorang daripada empat orang yang bernama Abdullah di kalangan sahabat, yang dikenali sebagai musaqqafin, golongan intelek di kalangan sahabat. Jadi beliau ni antara sahabat Nabi yang masyhur dengan kelebihan dan kehebatan. Selain terkenal sebagai seorang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga beliau ni adalah salah seorang sahabat yang pernah meminta izin, meminta kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis dan mencatat. Rasanya hari ini kita sebut dah sebelum ni. Kita sebut dah berkenaan dengan nama dia. Tak apalah, kita ulas sekali lagi. Jadi beliau ni pernah minta izin dengan Nabi nak tulis hadis Nabi. Dan Nabi benar pada dia, dan dia catat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil daripada catatan beliau tu terhadap hadis Nabi tu, maka catatan dia itu, himpunan hadis-hadis yang dia tulis itu, disebut sebagai As-Sahifatul Sadiqah. Dikenali sebagai As-Sahifatul Sadiqah. Yang mana kitab ini ditulis masa Nabi masih hidup lagi. Jadi hadis Nabi ini sebenarnya, masa Nabi itu ada dah tulis. Jadi kalau ada maknanya pendapat yang kata hadis Nabi ditulis selepas 300 tahun atau 200 tahun lepas Nabi wafat, itu saya ingat itu kesilapan. Itu satu kesilapan besar. Walaupun tidak lengkap pun, tapi makna ditulis. Ditulis. Ada dah ditulis hadis Nabi, walaupun tidak secara meluas. Kalau kita nak tolak hadis Nabi, hadirin hadirat, semata-mata kerana dia tidak ditulis dengan lengkap seperti sekarang ni, lepas tu bagaimana dengan syair-syair Arab pada waktu itu?
Syekh-syekh Arab pada waktu itu tidaklah juga ditulis secara lengkap, tapi tersimpan di dalam dada-dada penyair itu. Bukan semuanya ditulis. Jadi perkara itu, kalau sekiranya orang Islam itu dia ngaji dengan cara yang sistematik terhadap sistem pengumpulan hadis ini, metodologi, sebab hadis ni memang dia terdedah kepada tokoh tambah, terdedah kepada tahrif, penyelewengan. Begitu banyak hadis yang direka maudhu', dhaif, jiddan, kita kata macam-macam lah istilah-istilah yang menunjukkan bahawa hadis itu tidak boleh diterima pakai walaupun dikatakan hadis, kerana sebab-sebab, kerana ilat-ilat tertentu yang terdapat dalam hadis itu. Waktu itu sebenarnya kita boleh kesan melalui kaedah. Kalau orang belajar, dia boleh tahu waktu dia boleh tahu waktu. Boleh jadi orang ini tersalah, tapi orang lain tidak tersalah dalam bab ilmu lagi tu, hadis Nabi. Kalau kita tolak hadis Nabi berdasarkan dia tidak dicatat, berdasarkan kita ada keraguan sedikit kerana dia tidak dicatat, lepas tu kita boleh terima ilmu lain yang lebih rendah lagi dengan mutu dia daripada hadis. Cuba hati-hati nak fikirlah. Kalau kita tolak hadis sebenarnya hakikat, tak ada satu pun ilmu kita boleh belajar di dunia ni. Tak ada satu pun hakikat. Sebab hadis lah yang paling kemah sekali. Nak terima dia tu, bukan senang. Kadang-kadang orang terima 2-3 tahun dah terima, tetapi bila terbukti tak betul dia tu, kena tolak walaupun 300 tahun, walaupun lama setahun mana pun, walaupun molek makna dia tolak, dia kena tolak. Sebab bila kata hadis ni, maknanya kita nisbah pada Nabi. Molek pun tolak, kita nisbah pada Nabi. Molek tu suku. Kalau kita kata hadis ni tolak, walaupun makna dia molek, itu bab lain. Tapi nak kata hadis, bila kata hadis ni, dia secara otomatik dah maknanya daripada Nabi lah. Tak boleh buat kecil lagu tu. Jadi benar-benar begitu, kita kena beringat lah. Bahkan Abu Hurairah sendiri mengiktiraf bahawa Abdullah bin Amr bin Al-As ini, dia ni mana lebih banyak lah. Kata Abu Hurairah, dia kata Amr, Abdullah bin Amr ni dia lebih banyak meriwayatkan hadis daripada saya. Dia lebih banyak. Ini kata-kata dia. Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada saya, kecuali Abdullah bin Amr. Kerana dia menulis, saya pula tidak tulis. Kelebihan dia ni kerana dia catat, dia tulis. Ini asal ini riwayat Bukhari, Tirmizi, Darimi, Ibn Hibban, Ahmad dan Tahawi. Menurut setengah ulama, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As yang sampai kepada kita sekarang ini sebanyak 700 hadis. 17 daripada yang dimasukkan oleh Bukhari Muslim, hak kita panggil muttafaqun alaih, itu ada 17 hadis. Dan 20 hadis daripadanya, 8 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan 20 hadis daripadanya hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ulama mencatatkan kenapa disebutkan berdasarkan kepada kenyataan lah, kita boleh tengok berdasarkan kepada kenyataan. Kalau kita tengok lah ni, lebih sahur Abu Hurairah lagi. Nah, bahkan kita lebih terkenal Abu Hurairah lah, antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun masanya singkat sahaja. Bersama Nabi tak lama Abu Hurairah, beberapa tahun sahaja. Tapi kenapa dia lebih banyak? Sebab tu sini, ni kenyataan ini, kenyataan ini mengikut setengah-setengah ulama, mengikut setengah-setengah ulama. Walaupun Abu Hurairah mengakui bahawa hadis Abdullah bin Amr ni lebih banyak daripada dia, tapi siapa kita
kita tengok dalam kitab lah ni, nampaknya banyak hak Abu Hurairah. Sebab apa? Ini antara disebut dalam yang pertama sekali. Kalau kita tengok dari segi apa ni, sejarah hidup, sejarah hidup Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il, itu nama dia lengkap dia tu. Dia ni terkenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat kuat beribadat. Beliau tidak banyak terlibat dalam periwayatan dan pengajaran. Dia ni kurang mengajar. Dia banyak dia mengambil hidup cara ibadat. Abid. Dia tidak menyebarkan hadis ni secara aktif seperti mana Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak. Memang dia mengajar sepenuh masa sampai mati. Itu maknanya penglibatan dia. Itu penglibatan dia. Penglibatan dia tu maknanya lebih serius lah dalam penyebaran hadis ni Abu Hurairah ni. Tidak seperti mana Amr, Abdullah bin Amr ini. Jadi Abdullah bin Amr ini dia tidak terlibat tu. Bahkan dia ni lebih kepada beribadat kepada Allah, ataupun kita sebut sebagai abid lah. Dia mengambil jalan cara hidup lagu tu. Yang kedua, setelah jatuhnya Empire Rom dan Parsi, setelah jatuhnya Empire Rom dan Parsi, Abdullah bin Amr bin Al-As menetap di Mesir, dan sebagian hidup beliau dihabiskan di Syam dan Taif. Jadi selepas jatuhnya kerajaan Rom dengan Parsi, hal ini berlaku ni maknanya di zaman Sayyidina Umar lah. Berlaku di zaman Sayyidina Umar. Jadi dia ni dia hidup di Mesir pada waktu tu, dan banyak juga masa dia dihabiskan di Syam dan Taif. Jadi mengikut catatan ulama, pada waktu tu, pada waktu tu Mesir, Syam dan Taif ini bukanlah dikatakan sebagai pusat ilmu yang paling hebat pada waktu tu. Tidak. Pusat ilmu pada waktu tu di Madinah. Jadi Abu Hurairah dia duduk di Madinah. Bila dia duduk di Madinah, tumpu orang yang nak cari ilmu ni pergi ke Madinah, dan yang menjadi tumpuan mereka adalah Abu Hurairah. Jadi faktor tempat lah juga salah satunya. Kerana Abdullah bin Amr ni dia duduk di tempat yang tidak menjadi pusat ilmu seperti mana di Madinah itu. Itulah antara beberapa lah, walaupun banyak lagi perkara lain. Itulah lebih kurang ni hadirat. Selain dari itu, ada juga disebutkan bahawa antara faktor lah Abu Hurairah. Jadi hak ni hadirat perlu kita tahu ni. Perlu kita tahu kenapa Abu Hurairah ni walaupun dia singkat masa dia, tetapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. Kita perlu tahu. Sebab ini digunakan oleh Syiah untuk menimbulkan keraguan terhadap hadis-hadis Abu Hurairah. Antara satu sebab yang kira-kiranya Syiah kata Abu Hurairah ni adalah sahabat Nabi yang paling banyak mereka hadis. Kenapa? Kerana masa dia duduk dengan Nabi tak lama. Tiba-tiba dia lah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tiba-tiba Sayyidina Ali yang paling lama, Sayyidina Ali lah yang sikit sekali meriwayatkan hadis. Bukan sikit sekali, tapi antara yang sedikit lah, tak banyak. Bahkan ulama kata kalau hadis yang sebut Ya Ali itu semuanya tidak sahih, kecuali satu dua hadis. Tu. Jadi kita kena tahulah pertama sekali, kerana Abu Hurairah ni dia terlibat secara langsung. Dan dia duduk di Madinah, dia mengajar. Selain daripada itu, Abu Hurairah ni juga, selain daripada itu Abu Hurairah ni juga dia dia Nabi doa beberapa kali. Nabi doa beberapa kali. Nabi doa beberapa kali kepada dia supaya dia ni diberikan ingatan yang kuat. Nabi doa khusus kepada dia supaya dia ni jadi musaqqafin, jadi ahli akademik, orang yang cara buat ilmu dan ingat ilmu tu. Sebab tu dia ni tak lupa berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Hurairah. gitulah itulah lebih kurang berkait dengan Abdullah bin Amr. Baik. sebagai tambahan untuk maklumat pada hadirin dan hadirat, saya nak sebut Abdullah bin Amr ini radhiyallahu anhu, dia ni anak Abdullah bin Amr
bin As bin Wa'id. Saya nak sebut sejarah dia lah sikit. Ya, kita sebut sikit. Ini periwayat hadis. Pandangan Syiah terhadap dia sekarang mana? Perlu juga tahu. Sebab ni orang kedudukan Abdullah ini, kedudukan Abdullah bin Amr setara dengan Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah kata dia sebenarnya meriwayatkan hadis lebih banyak daripada saya. Tapi sahu Abu Hurairah kerana beberapa sebab yang kita sebut tadi. Ini ni orang yang kelas ni memang Syiah dia serai Farouk. Setara mana Syiah serai dia ni hadirat? Saya nak ambil. Kalau dalam kitab Syiah dia ada sebut. Dia ada sebut. Dia kata Amr bin Al-As ni, Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni di kalangan orang jahiliyah, popok kafir Quraisy ni, dia ni antara pemimpin. Al-As bin Wa'il, dia setara dengan Abu Sufyan ke apa ni? Al-As bin Wa'il ini datuk pada Amr ini, datuk pada Abdullah ini, ayah Amr lah Al-As bin Wa'il. Jadi Amr ni jadi dia ni disebut dalam kitab Syiah bahawa Amr bin Al-As ini, yani ayah Abdullah ini, dia ni anak zina. Dan bentuk zina tu cukup keji digambarkan oleh Syiah dalam kitab. Ini dia ni. Jadi Amr ini mak dia tu pelacur disebut dalam kitab Syiah. Cerita dia begini hadirat. Dia mak Amr ini, dia ditiduri oleh 5 orang atau 6 orang pemimpin Quraisy, termasuk Abu Sufyan dan beberapa orang lagi pemimpin, termasuk Al-As bin Wa'il. Meniduri mak Amr ini iaitu nenek kepada Abdullah ni. Jadi setengah dari riwayat Syiah kata 5 orang yang meniduri Mu'ammar ini, iaitu nenek kepada Abdullah ini, tiba-tiba mengandung. Bila mengandung, hasil daripada ditiduri oleh 5 ataupun 6 orang. Sebab tu dalam kitab Syiah bila sebut Amr bin Al-As ayah kepada Abdullah ini, dia akan sebut, dia kata Amr bin Al-As ini adalah anak yang dilahirkan oleh 5 orang pemimpin Quraisy. Amr bin Al-As ini adalah seorang yang dilahirkan daripada rahim seorang perempuan melalui perkongsian 5 atau 6 orang lelaki. Dia sebut itu hina anak ini. Jadi bila Mu'ammar ini boleh mengandung kepada Amr, tiba-tiba Mu'ammar ni orang tanya dia, "Bapak tu nak bang siapa dia ni? Engkau ramah pok ni 5 ataupun 9 orang." Mu'ammar ni kata, "Saya nak anak ni, saya nak bangkan kepada Al-As bin Wa'il. Kenapa tidak kepada Abu Sufyan dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain yang juga telah meniduri engkau?" Kata Mu'ammar, "Saya nak anak saya yang dibinkan kepada Al-As bin Wa'id kerana dia ni tidak kedekut, dialah paling banyak membantu saya dan anak-anak saya yang lain." Jadi Mu'ammar ini suruh rubuh nama Amr, dibinkan kepada Al-As kerana Al-As ni dikiranya pemurah. Sebab Abu Sufyan ni digambarkan oleh Syiah sebagai seorang yang sangat kedekut dalam kitab dia. Jadi mana Amr ini anak zina. Amr ni siapa dia? Ayah kepada Abdullah. Ayah kepada Abdullah. Ni periwayat hadis. Cuba hadis-hadis nak tengok. Syiah ni kena ingat kalau dia kuat sangat kutuk sahabat, fitnah sahabat cair lah tu. Sahabat tu ada peranan besar dalam agama. Tidak besar lah ke mana hadis-hadis nak. Anak Amr ini yang dituduh sebagai mak dia, sebagai pelacur ini, anak dia nama Abdullah tu meriwayatkan hadis setara dengan Abu Hurairah. Nabi langitnya siapa? Abu Hurairah berkata Abdullah bin Amr ini orang yang paling banyak, lebih banyak daripada saya meriwayatkan hadis. Siapa 700 lebih hadis dia. Sebab tu Syiah serai sangat dia tu. Tu kita kena tahulah tu.
dan macam-macam lah yang Syiah sebut dalam kitab berkenaan dengan Amr bin Al-As. Seorang ahli politik yang jahat, apa saja yang boleh mencapai matlamat dia, semua benda tu menjadi halal, macam-macam disebut. Okey, baik. Itu kedudukan dia. Baik, dalam hadis ni disebutkan al-muslimu, yang saya terjemah tadi, orang Islam yang sebenar adalah orang Islam yang mana orang Islam, orang-orang Islam yang lain terselamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Setakat itu dulu. Waktu itu kita terjemah berdasarkan al-muslim itu, kita kata alif lam yang berada pada al-muslim itu, kita andaikan dia itu sebagai alif lam hakikat. Muslim yang sebenar, hakikat muslim yang sebenar. Kalau orang panggil orang Islam sungguh, kalau bukan Islam bakal lah kalau dalam bahasa tata kita, kalau Islam sungguh, yang mana orang Islam ni, mana dia jaga diri dia tu supaya tidak menyakiti orang Islam yang lain. Itu orang Islam sebenar. Mana dia ni, orang Islam yang tidak ada kepentingan diri, bahkan dijaga kepentingan orang Islam yang lain. Lidah dia, dia jaga. Tangan dia, dia jaga. Apa saja yang dia jaga, sesuatu yang perbuatan dia, semua perbuatan dia jaga supaya tidak menyakiti orang lain. Itulah Nabi kata orang Islam sebenarnya, orang Islam yang sebenarnya. Itu terjemahan yang pertama. Kalau kita anggap al-muslim itu sebagai alif lam hakikat, supaya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki hak sebenar, hakikat lakinya memang dia lebih kuat pula, itu hakikatnya. Bukan merujuk pada setiap laki, tapi hakikat kejadian lelaki itu. Sebab kalau kita kata semua lelaki dia mesti lebih kuat pada perempuan, itu salah di segi kenyataan. Sebab kenyataan tidak menunjukkan itu. Ramai mana orang jantan ni dia lebih lemah daripada orang perempuan. Sama ada dari segi fizikal pun, ada setengah-setengah lelaki itu penakut. Ramai mana ramai mana tu lelaki nak pergi jambet, minta temi, tapi minta bini dia temi pergi jambet, nak apa? Lama bunyi jatuh, bunyi tu lelaki, tapi nak pergi bilik air tu malam tu lah gerak bini. Lepas tu kuat ke dia lagi? Lepas tu dari segi kecerdikan, pandang ngaji, kita kata banyak ramai lebih perempuan. Jadi apa maksud tu? Itu nak ayatnya hakikat. Bukan nak ayat setiap orang lelaki tu secara secara individu maka dia semuanya lebih kuat pada perempuan. Tak, hakikatnya. Hak ni pun hakikat muslim yang sebenarnya, gitulah. Jadi kalau ada juga muslim yang mana teruklah akhlak dia, lidah tak jaga, tangan dia tak jaga, bahkan orang tidak aman dengan kehadiran dia, dia Islam juga tapi hak tidak sebenar. Tidak sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh agama. Kita terjemuh lagu tu tu berdasarkan alillah tu, kita panggil alillah hakikat. Selagi terjemah, kita terjemuh gini. Orang Islam hak sepatutnya lah nama Islam yang sebenar supaya sesuai dengan nama Islam yang ada makna salam, yang ada makna salamah, yang ada makna selamat sejahtera tu, sesuai dengan nama tu, iaitu orang Islam yang mana orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Baru sesuai dengan nama tu. Kalau tak ada tu, tak sesuai dengan nama tu. Kerana al-muslim ini, orang Islam ini maknanya orang yang ada makna selamat sejahtera dalam makna dalam kalimah muslim itu. Makna orang lain selamat daripada, dan dia juga selamat daripada orang lain. Ada makna tu. Kalau kita terjemuh lagu tu, alif lam tu kita panggil alif lam lil jins. Itu beberapa terjemah lah. Beberapa terjemah. Kenapa ulama kita bahagi itu hadirat? Kerana kata-kata Nabi ini dia dalam makna dia. Baik. Orang Islam yang sebenar adalah orang Islam yang mana orang-orang Islam yang lain sejahtera daripada lidah dia dan tangan dia. Dalam syarah-syarah hadis misalnya dalam kitab ni, Mir'at ini, dia ada sebut juga. Jadi apakah maknanya orang Islam itu dia hanya jaga orang Islam saja? Katakanlah orang Islam itu dia khianat pada orang kafir, apakah dia dikira muslim yang sejati? Apakah orang Islam ni hanya dia fikir orang Islam saja? Apakah orang Islam yang sebenar ni hanya orang Islam yang jaga hati orang Islam saja, dia tak jaga hati orang kafir? Apakah orang Islam ni mana hanya dia jaga, dia tidak khianat pada orang Islam saja, bahkan orang kafir dia khianat? Apakah maksud gitu hadis ni? Tidak. Walaupun Nabi sebut orang Islam tu adalah orang yang mana orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia, tapi dia tidak makna
Gitu sebenarnya. Sebab kita kena tengok banyak lagi hadis lain yang juga riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab dalam banyak-banyak riwayat hadis daripada Amr, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As ini, dia sebut pula dalam setengah riwayat dia, dalam beberapa kitab disebut, dia beza riwayat. Misalnya dalam riwayat lain juga daripada perawi yang sama, iaitu daripada Abdullah bin Amr juga. Misalnya dia sebut al-muslimu man saliman nasu, an-nasu ke al-muslimun, ada al-muslimu man saliman nasu min lisani wa'il. Itu pun riwayat daripada Abdullah bin Amr juga. Orang Islam yang sebenarnya ialah orang Islam yang mana manusia yang lain selamat daripada bahana lidah dan tangan dia. Sahih juga tu. Sebab tu ulama dia melihat, dia melihat kalau sini kita nampak agak spesifik sangat, khusus sangat. Orang Islam ni sudah boleh diletak title dia sebagai al-muslim, muslim sejati dah, kita kata, bila mana orang Islam yang lain tidak diganggu oleh dia, selamat, aman berada bersama dia. Boleh jadi dia tu khianat pada kafir, boleh jadi awak nyaya kepada kafir, tapi berdasarkan hadis ni termasuklah. Dah, tak ada ulama kata gitu. Apa? Kerana maksud hadis ni kita kata boleh kita sebut beberapa perkara lah. Nabi sebut gini, ni kalau kita tak sempat tengok riwayat lain, kita nak tengok hak ni saja. Kerana Nabi nak ayat ni orang Islam, boleh katakan secara umum, secara aglabiyah dia panggil. Secara aglabiyah, orang Islam ni dia hidup bersama siapa? Pak banyak ke aglab. Sama orang Islam lah. Sebab kita ni kan masyarakat Islam. Satu kita kata komuniti Islam kita ni dah. Kita hidup bergaul ni ramanya dengan siapa? Dengan orang Islam lah. Kita tidak bergaul dengan orang kafir. Itu atarasa aglab. Nabi mengambil kira dengan siapa yang dia banyak bergaul orang Islam ni? Sesama Islam lah. Dia kena jaga. Hak tu tidak bermakna kalau dia dengan orang kafir dia boleh melakukan khianat. Tidak, tidak makna begitu. Nabi nak ayat sini ya, bahawa orang Islam ni kalau sama Islam pun dia khianat, apatah lagi orang lain. Kalau sama Islam pun dia, seagama pun dia khianat, apatah orang lain, manusia lain yang tidak seagama, lagilah dia khianat. Itu semua ulama-ulama yang menafsirkan, yang menghuraikan hadis ini sebut gitulah. Jadi Nabi sebut ni secara aglabiyah, secara kebanyakan. Yang mana hadis ni sebenarnya hak Nabi naknya, jawapan yang keduanya, bukan nak rakyat bahawa semata-mata dia jaga hati orang Islam, semata-mata dia tidak mengkhianati orang Islam. Tidak. Hak sini Nabi nak ayatnya kepada, Nabi nak ayatnya umat Islam ni, umat Islam yang sebenar ialah umat Islam yang jaga lidah dia, yang tidak bertulang itu, jangan menyakiti hati orang lain, lebih-lebih lagi orang Islam. Kerana orang Islam ni kira-kira dia lebih mempunyai kehormatan berbanding orang tidak Islam. Lebih-lebih lagi. Bukan bermakna orang tidak Islam tu tak apa kita khianat. Ingat dulu masa saya kecil-kecil dulu. No. Ada ustaz kata tak apa kita curi bagi orang kafir. Ingat tak? Pakar ini ingat lagi. No. Enggak kita bila ustaz sebut enggak terlegok hal. Curi tu kat budak-budak. Tak apa, muka ada lesen. Lesennya ke dia? Ustaz kata. Saya pun ingat lagi. Kata parut semua lagu mana? Tak tahu tak tu tak. Kita tengok orang kafir tu, orang tu kedai rujuk tak ada dulu. Nak minta pahala ke mana? Tak tahu, kita budak-budak. Tapi kalau ustaz kata tak apa sebab dia orang kafir. Ada ustaz, saya ingat tu. Masa saya di sekolah rendah tu, lagu mana? Tak salah besar tu. Mana ada lagu tu? Tak betul tu. Di mana silap hai ustaz tu, tak tahu dia mengaji dengan siapa. Tak tahu lagu tu. Tapi gitulah dia kan ni. Sebab apa? Sebab dalam riwayat lain jelas lagi. Riwayat daripada Abdullah bin Amr juga. Dia kata al-muslimu man saliman nasu. Nasu tu bukan orang Islam saja. Mana orang termasuk semua manusia lah, orang kafir ke tercara. Asalkan dia tu an-nas, manusia, maka kita kena jaga lidah kita. Jangan kita khianat pada dia. Apa saja dia tetap ada kehormatan kalau dia tu manusia. Kecuali dia tu kafir harbi, tu bak lain lah. Kapi harbi tu, itu dalam apa ni, zon perang tu bab lain. Tu bab lain, ni dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa. Begitu juga al-muhajir. Al-muhajir
Ha, misalnya dalam kitab ni hadis-hadis, dalam kitab Mir'at ni, dia kata apa maksud? Kita nak bagi perincian sikit lah, supaya lebih jelas lagi. Nabi kata orang Islam yang sebenar itu, iaitu orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia. Apa maksud selamat pada lidahnya? Apa maksud lidah? Lidah ni dia boleh buat gapo pada orang. Sini dia buat hurah. Dia kata maksud lidah sini, maksud lidah ni, kerana lidah ni, hijau lidahnya ke dia hijau lidahnya? Caci, laknat, kata uduh, mengumpat, fitnah, mengacung, mengadu domba, pelaga orang, macam-macam lah, banyak lah. Itu hijau lidah lah tu. Dah waktu dia tidak guna, perlu guna modal banyak. Mudah yang kerja. Paling mudah nak buat kesalahan dengan lidah. Sebab tu Nabi sebut lidah. Kok paling mudah? Tangan, kaki ni lebih payah sikit. Tapi lidah ni jangan terbaik-baik dia. Lebih-lebih kalau orang itu pandai kecek bahasa dia, dengan memek muka dia, bila disebut dia buat sesuatu dia, orang nampak. Padahal dia pelawak, terai-terai pelawak, hijau-hijau pelawak, tapi muka dia tu nampak Allah yakin molek. Orang kelata kata tak kuk ni nipu. No, bila dia nipu tu nampak macam jolo-jolo. Nah, tu lidah tu dia kecek. Kadang-kadang sebab tu lidah manusia tu pada kalam tu ada sihrun, ada unsur yang boleh memukau lidah. Orang yang pandai kecil, kalau tak pandai tak apa, tapi kalau pandai hati-hati tak, orang yang boleh reboh dengan dia. Ni nak nipu dia ataupun mengacung dan sebagainya. Tu peranan lidah. Tangan pula, tangan ni payah sikit, tapi kukuk mana pun kuat juga peranan dia. Dari sudut perkara yang negatif, misalnya pukul, bunuh, merosak ke, dan macam-macam lah perkara batin dilakukan oleh tangan. Jadi Nabi SAW sebut secara khusus, sedekah kita kata dah, untuk buat kejahatan tidak daripada lidah saja, tidak daripada tangan saja, kaki pun boleh, kemaluan pun boleh, banyak juga benda ni. Nah, tapi hakikatnya hak tu lah, hak secara aglap juga, secara khusus Nabi sebut tu, kerana hak tu lah hak paling banyak. Misalnya kita kata, kita kata kalau lan ke zaman lan, kita nampak nak zaman lan, hak lidah tu sekara lan, kita nampak kalau zaman lan ni, oh tangan lebih main peran. Sebab apa? Zaman internet kan, semua berada di hujung jari. Nah, dia duduk rumah dia, dia timbul fitnah melalui FB, melalui SM, macam-macam, sapa dalam sekelip mata, sapa seluruh dunia. Tama-tama kalau ada video pula. No, dengan YouTube dan sebagainya, dia ambil gambar, dia duduk serumah ni, berlaku ni ajalah. Geger di beberapa asrama kan? Dia duduk sok asrama, perempuan lah gak duduk sok asrama ni, dia macam-macam lah pakaian. Saya dia pun ambil gambar, masuk dalam YouTube, terkejut dia tengok. Tu fitnah besar zaman dia. Gak duduk sok asrama, sama-sama perempuan ni pakaian setara kan, sebab kita sama lelaki lah lagu, enggak sama jatuh. Sebab tu pekoh, sebab tu dalam kitab pekoh, sama lelaki pun dia ada hak dia, sama perempuan pun dia ada hak dia. Tak boleh bila sama perempuan agak buka tu tanpa ada hak, tak boleh juga. Dosa juga, sama lelaki pun gitulah juga. Duduk asrama sama-sama perempuan, tak boleh, dia ada hak dia. Dia tak boleh. Tapi begitulah, iyalah kita orang tua, tak rasa apa budak tu. Jadi sama-sama dia ambil, enggak kamera, ini kamera canggih-canggih belakang dia. Jenis telefon, jenis smartphone lah kan. No, boleh kata pakar tak ada dah cak ayah ni. Telefon cak ayah dah ubah lagu belakang lah, no, tak ada dah. Kau macam-macam dia dalam internet, timur, tu bergerak lah ni, kini bergerak lah. Sebab tu di asrama ni boleh dikatakan di harap lah telefon. Harap telefon, budak telefon pakar. No, tapi 2-3 pakar pun budak ni. No, bila-bila harap tu semua ada telefon. Bapak tu kau sanggih. Mana cabar guru, cabar bapak tu sangat besar zaman sekarang ni. Dia ambil gambar, saya dia duduk tidur, selok, macam-macam lah. Dahsyat ni. Tangan lah tu, hijau tangan. Lepas tu dia, macam-macam lah boleh buat. Jadi, perkara tu jelas sangat. Jadi, apa yang Nabi sebut ni, oleh kerana kata-kata Nabi ni hadirat Allah mukjizat, maka Nabi sebut ni dia benar-benar berlaku. Kita terasa, sekarang ni kita terasa lah. Kalau Nabi sebut ni. Jadi, kena mengingat. Baik, selain daripada tu, ni saya nak sebut sikit lagi dalam syarah ni. Dalam syarah ni ada sebut lagi ni,
Kita ambil istilahnya. Walau bagaimanapun, Nabi SAW telah, walaupun Nabi memperingatkan tentang bahaya lidah, tapi dengan lidah inilah juga hadirin dan hadirat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum guna untuk dakwah, guna untuk menegakkan agama, guna untuk lawan kafir dengan lidahlah juga. Misalnya di sini disebut Nabi kata kepada Hasan, Hasan bin Thabit, penyair Nabi. Hasan bin Thabit ni penyair Nabi. Oh, Nabi kata, wahai Hasan, goncanglah orang-orang musyrikin dengan lidah kamu, dengan lidah engkau. Nabi kata kepada Hasan bin Thabit. Nabi kata, kalau kita kecek Kelantan agak mudahnya gini, hati-hati lah. Guna lidahmu tu biar orang kafir sabuk perut gitu. Porak-perandakan orang-orang musyrikin dengan lidah engkau. Kerana syair ini, syair mengikut orang Arab ni, orang Arab ni hanya syair ni dia lebih tajam daripada mata pedai. Dia lebih tajam daripada anak-anak. Dia lebih cepat menikam jantung manusia daripada anak-anak. Jadi Hasan bin Thabit salah satu tugas dia ke dia? Bila orang kafir bersyair memburukkan Nabi, hina Nabi, caci Nabi, cerca Nabi, maka Hasan bin Thabit lah. Hasan inilah orang yang bersyair, puji Nabi, angkat Nabi, bela Islam, jawab balik tuhan-tuhan jahat orang kafir yang dilemparkan melalui syair-syair itu. Ini kerja Hasan. Itu guna lidah itu. Maknanya ini lidah ni kalau guna, dia sepa duit lah dia. Duit sama je guna untuk benda baik, duit itulah juganya. Guna untuk benda jahat, duit itulah juga, duit sama. Atas kita sebab juga lidah, kalau kita guna dengan cara yang betul, maka kita naik darjat dalam agama dengan sebab lidah juga. Tetapi kukuk mana pun lidah ni lah juga yang boleh memusnahkan manusia. Atas kita, kita diberi ikhtiar untuk memilih kegunaan dia tu ke arah baik atau ke arah yang tidak baik. Gitulah. Wal muhajir man hajara ma nahal Allah. Dan orang yang berhijrah, hakikat muhajir, hakikat orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang yang menjauhkan diri dia atau meninggalkan perkara yang Allah larang. Ini hakikat muhajir. Orang panggil ruh hijrah yang sebenarnya. Walaupun hijrah hak hakikinya, hak dikatakan hijrah yang wajib yang pernah berlaku pada sahabat Nabi ini, hijrah makan dia panggil. Hijrah makan ni mana berhijrah meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain. Seperti yang berlaku kepada Nabi, hijrah makan, hijrah tempat daripada Mekah pergi ke Madinah. Yang mana hijrah tu wajib. Tapi selepas pembukaan kota Mekah, Mekah sudah bebas, sudah jadi daulah Islamiah, Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Tidak ada dah hijrah tempat ini. Kerana Mekah ni sudah menjadi daerah Islam, sudah menjadi negara Islam. Tak perlu dah hijrah, tak ada dah hijrah. Tapi yang ada ni dah jihadun wa niyah. Nekat untuk berubah dan niat untuk berubah. Hatu ada. Hatu lah maksud muhajir ni. Yang mana kita boleh pada pahala hijrah kalau kita berusaha nak tinggal apa yang Allah SWT larang. Ni. Jadi hari ni insya-Allah kita akan bincang semula hadirat. Hari ni pun kita akan bincang lah sikit sebanyak, rasa tak ada untuk malam ni, kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Cuma yang dimaksudkan dengan hijrah di sini iaitu ruh hijrah, maksud sebenar hijrah tu. Yang mana kita akan dapat juga pahala hijrah walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi kita boleh juga. Kalau kita memahami maksud, sebab Nabi pergi hijrahnya bukan kerana nak cari makan sahaja. Bukan kerana semata-mata nak cari makan kerana fikir ekonomi. Tak. Kerana nak menegakkan Islam dalam konteks yang lebih luas, yang mana pada waktu itu tak mungkin ditegakkan di Mekah. Tak mungkin. Tapi benda itu wajib. Jadi menyebabkan terpaksa hijrah kerana bumi Madinah pada waktu itu jadi lebih subur, lebih sesuai. Itu banyak perkara lah situ ulama kita sebut. InsyaAllah benda ni kita bincang pada minggu hadapan. Rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.